Namaku Nisa. Aku kelas 3 SMU Negeri di daerahku. 3 bulan yang lalu, umurku 17 tahun. Tepat di saat ibu meninggalkan kami semua. Bapak, kakak, dan aku. Aku tahu ini berat untuk bapak. Di saat awal-awal masa pensiunnya, ia harus kehilangan teman untuk sekedar bercanda atau saling memijit seperti dulu. Kini kami berdualah, kakakku dan aku, yang harus bisa membuatnya selalu bahagia. Sampai saatnya kelak, bapak dan ibu tersenyum melihat kami berdua. Wes sampeyane, adikmu kok durung bali nang ngendi, Nduk? Bareng, Pak. Sekolahnya kan jam nanti sore. Oh, ya wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niku Nisa, Pak. Lho Nisa kok nganti ya niki kok ngendi? Nggih, Pak. Mau terus anggap ke sini Rahma. Lho, Nduk, dikulinake. Nek saka lungan kuwi wiji ndang salense. Pak. Dahar, Pak. Oh iya, Nduk, Bapak wis. Halah, saya lodeh karo tempe goreng meneh. Jajan isine ibu mesti dimasak pe iwak, sayur komplit sak lauke. Enak meneh. Ya kuwi nek ajeng ana almarhum ibumu. Lah lagi ibumu iki pinter lah bapakmu kuwi saiki rak ya wis ora bisa nek sedia kaya maneka warna sing dimasak ibumu. Nduk, mbok yo nrimo dadi bocah iki. Dek, aja ono ki ah, masake bapak wis masake gak dhewe. Lagian iki yo enak kok, ora kalah masakane suami ibu. Neng, dia adikmu mau, Nduk? Jarene urusane cah enom, Pak. Oh, ya wis. Gak program yuk? Program apa, Andre? Nah, program bantuan sembako untuk warga sekitar gitu. Wah, apik kui, aku melu. Asik. Terus langkah awal apa? Enak kui, ATG dong dia apa untuk ke sembako lagi. Nek, boleh bantuan apa ya? Gue nanti cok. Ya, ya dipikir bareng-bareng mau lagi kumpul toh. Duk, kok kadingaren sore-sore kumpul ono apa iki? Niki pak,
kula sarenya rencang gagah program bantuan sembako kanggo warga sekitar. Lho ya apik kuwi, apik. Tapi niki kanca-kanca do dereng gak ada dana niku, Pak. Sarene pripun, Pak? Ngene wae. Nek bab dana nganggo duwite Bapak dhisik, ora dadi ngopo. Wes nganggo duwite Bapak sik tak cukupi. Saestu, Pak. Yo tenang. Iya tenang. Alhamdulillah. Mula tata-tata Bapak tak nyaweske duwite. Terus, Pak. Ngomong-ngomong, kalian cocok lho. Maksudnya? Piye Andre jelaske iki lho ora pekak-pekak. Halah kowe lho, Dir. Cocok nek ora Andre. Wis, ora ngono. Cie. Aku balik sik yo wis memang magrib. Alah, siapa ini mau balik anak muda kok. Aduh, Raiso, aku kok gak pedih seneng nih Bapak. Ini sesok ini ya. Alah, sesok ini aku janji wes, sesok. Oke, tapi saya aku ke Bali. Oke, yang anak lo ya. Iya, janji semua, oke? Ya wes, aku balik sih ya. Sesok, duit saya oke. Iya, wajah. Aku balik sih ya, ya. Sekarang gini deh. Yang menengok lagi Bali. Ngapa tadi Bu Ki? Kepo ya? Kandang ini waktu gua kemarin gua kelompok kepo. Pingin sekarang di tadi, kok suruh lagi Bali. Ngapa tau mbak takon-takon Ki? Dan tiba lu trigis. Aja ngomong Ki, Dek. Misalnya Bapak. Mbak, aku okay, butuh konsol, butuh hiburan. Emang Bapak tahu saya butuh? Dok, monggo sore bareng-bareng naik makam ibu yuk. Bapak rasanya kangen banget. Iya, Pak. Ya, sekarang ditutup kayak aku tak tau. Iya, Pak. Astagfirullah, aku nyadar nih, Dek. Seyo. Halo, Pi. Ayo, aku wis ning arep omahmu ae. Masih sedikit yo. Oke, tunggu aku dikit wae. Yo. Ziarah, mungkin mendak sore. Bagi Nisa buat nonton ya Pak. Dulu, mau kanker kok malah orang coba tinggi di kamar. Baru, begini lo, umur suasana pas. Pipi, sesuai lagi. Oke, ayo, aku buat lagi. Buat, saya api dong. Buat nonton ya Pak Nisa. Orang nonton di kamar. Nonton. Bu, detail pun. Iya Pak. Cidak lo. Sorry. Siapa ini saya telepon? Mbak Yuko, orang penting. Oh. Diangkat ya, Pak? Oh, diangkat? Wala bocah kue. Nyus, ayo, mangkat bong loro apa-apa? Jangan bong loro. Iya, Pak. Ditutup, lang. Satu, dua. Senyum, guys. Iya. Yeah.
Lho, Nduk, iki wis jane adimu Nisa turun Bali. Napa nggih, Pak? Lah iki lawange sing tutupan. Coba, coba telepon ya, Bapak tak siram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo langsung gas wes lah kemarin. Ya ini sembakonya. Yo wes harus podo mangkat iki. Agen nah, iki Pak nanti selang dalu ya. Yo wes kono sing podo hati-hati yo. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Sing hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, monggo monggo. Monggo kene pinarak Mas, Mbak. Kene lenggah kelangkahan ya mbok niku ngene. Ono apa iki kok senang rame-rame iki? Nuwun sewu Bu Yani, iki kula lan kanca-kanca muda-mudi gadah program bantuan dengan masyarakat ingkang butuhaken. Nah, salah setunggalipun Bu Yani. Monggo Bu. Alah, jaman yah mene kok isih ono muda-mudi cah nom-nom kok sing gatekke karo wong tuwa. Nggih, Bu. Niku namung sekedhik, mugi saged mbiyantu ibu sak keluarga. Ya Le, Nduk, tak tampa matur suwun banget ya Le. Matur nuwun tenan. Ngempun, Bu, kula sak kanca badhe nyuwun pamit. Lah kok kesusu darna endi? Ndak kedalan, Bu, mengke dumugi priya. Oh, alah ya, sing dong ati-ati ning dalan ya, Nduk, Le. Iki tak tampa matur nuwun tenan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kalau sakan jalan-jalan apa dirajingan? Loh, kok terus podo ke susu? Enggak, ini Pak, sampun dalu. Ya, wes, karena sing podo hati-hati ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, aku balik sih. Hati-hati ya. Siye. Waalaikumsalam. Nisa. Minggu cecer bayumu. Bapak tak takon, kowe entah saka mendi. Ngomong panane wae, Dik. Saking angkringan, Pak, kali kanca-kanca. Bapak kuwi orang larang kowe dolan menyang endi? Langkaru sapa wae. Sauger ora nerak aturaning wong urip. Sedelo meneh. Bapak mesti nusul ibu. Dalaran bapakmu wis tuwa. Welingku mung siji marahmu. Kowe sak keloro. Dila, kowe sing lahir tuwa. Sing pinter, sing wasis anggonmu momong adimu ya Nduk Cahayu. Lan kowe Nisa, kowe sing lahir enom, sing wasis mbangun turut marang apa sing dadi ngendikane Mbak Ayumu. Bapak wis tuwa, durung rilo nek ninggal kowe. Yang kowe durung bisa njaga awakmu dhewe. Tercipta bukanlah dari suasana ataupun tawa, namun kebahagiaan hati datang karena kita yang menciptakannya. Berjalanlah di saat kau ingin berjalan, dan berlarilah jika kau merasa kuat untuk berlari. Tapi jangan pernah kau lupakan, tepat pada saatnya kau akan membutuhkan tempat untuk beristirahat. Rumah keluar. Hingga tiba Ibu, Nisa kangen.